Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat jumpa lagi dengan channel saya Hasan LBF. Jadi saya memperlihatkan ya, ini anakan lolohan induk ya. Ya perkiraannya sih sudah lebih dari sebulan ya. Tapi nanti kita akan mulai pisahkan atau panen pada saat umur 50 hari. Nah itu jantannya ya. Jadi ini dari pasangan Biola PB Blue dengan Biola Pastel Blue ya. Jadi untuk pasangan ini ya, pasangan lumayan ya, karena Biola kali Biola. Untuk yang belum subscribe ya teman-teman, silakan subscribe dulu. Jangan lupa like, jangan lupa juga nyalakan loncengnya ya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman semua. Jadi ini saya memperlihatkan sore ini anakan hasil lolohan induk. Jadi ini jantannya tuh lihat rajin ya, makan jagung, makan pur ya. Nih lihat tuh tempat minumnya aja sampai kotor begitu. Nanti saya ganti ya. Ya. Nah, jadi itu. Nih kita lihat ya. Oke. Kita buka dulu ya. Nah, kita buka dulu, kita akan lihat seperti apa di dalamnya ya. Tuh ini jantannya, ini jantannya ya. Nah, kita lihat anakannya. Oh ya, tuh anakannya sudah besar ya. Nih ini anakannya ternyata keluar Biola PB Blue dengan Biola pas apa Biola Blue. Cuman Biola Blue-nya cemong nih ya. Nah, itu di anakannya udah gede nih. Nih, sebenarnya sudah mandiri sebenarnya nih, cuman kan karena males aja ya. Ini umurnya sekitar perkiraan itu sekitar 1 bulan lebih 5 hari, 35 hari ya. Nah ini dia tuh ya. Nah ya, nah itu dia tuh. Jadi ini Biola Blue ya. Nah tuh ya, tuh nih kalau kita lihat tuh masih sembunyi ya, ada di dalam situ tuh ya. Nah nih tuh lihat ya. Ini kita lihat ya. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini anakannya, ini hasil lolohan induk ya. Nih. Nah, ini yang betinanya nih. Biola Pastel Blue. Tuh, ya. Bersih ya. Kalau pastel biasanya bersih kepalanya. Nah, ini jantannya nih, ya. Nah, ini Biola PB Blue. Nah, itu dia. Tuh, ya. Ini anakannya. Jadi ini anakannya sebenarnya telurnya ada 3. Jadi yang jadi cuman 2 ya. Nih. Nah, ini dengan yang itu tuh di sana. Tuh ya. Tuh. Ya, tuh ya. Nih. Ya. Oh. Ya. Tuh anaknya. Nah, ini juga ya. Tuh. Nih, ya. Kita tutup aja ya, ini tutup tak biar ini biar masuk lagi nanti ya. Ya biar masuk lagi nanti. Nah jadi dari pasangan ini alhamdulillah ya, ini sudah banyak mengeluarkan Biola PB dengan Biola Blue. Cuman makin kesini makin produksi ke berapa nggak tahu nih, ke-4 atau ke-5 lupa lagi sayanya ya. Jadi ini anakannya kurang bersih ya. Nih seperti ini nih Biola Blue-nya. Tuh ya. Tuh. Tuh ya. Masuk lagi tuh. Oke. Ini anakan dari Biola PB Blue dengan Biola Pastel Blue ya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Dan buat para subscriber saya dan juga teman-teman dan juga para pencinta hobi lobster Indonesia ya, terima kasih. Jika ada pertanyaan atau
mengenai lolohan induk ini, silakan tulis di komen di bawahnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman jika ini video yang bermanfaat. Nah, ini saya akan panen nanti setelah umur 50 hari ya. Jadi ini belum bisa karena ini belum mandiri, artinya belum makan millet sendiri. Makanya belum mandiri itu artinya belum makan sendiri. Oke, itu aja supaya tidak keganggu, kita tutup lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.